Dinar raga nitenan kayaan di lapangan nalika sesalat COVID-19 sakumna pimpinan jeung anggota DPRD Jawa Barat reses tisaprak tanggal 5 November tepi ka 16 November 2020. Eta reses teh dilakonan keur sinkronisasi rancang RAPBD TAPD jeung kaayaan di lapangan patali jeung APBD 2021. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat oleh Soleh Ngeceskin, pihakna kudu ngokolakeun reses tisaprak tanggal 5 tepi ka 16 November 2020. Eta hal teh disorangkeun nitenan kaayaan di lapangan kawas tataha rumah sakit tepi ka widang ekonomi masyarakat handap nalika sasalad COVID-19. Masih cek oleh Soleh, eta reses teh patali jeung padung dengan ngeunaan APBD 2021, nyaeta sinkronisasi rarancang tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD jeung kaayaan di lapangan. Kalau tidak reses, kami juga salah, tidak tahu kondisi. Apa yang harus kami lakukan, perjuangkan? Utamanya ini menyangkut soal pembahasan APBD 2021. Nah ini kan harus sinkron. Apa yang direncanakan oleh TAPD dengan kondisional di lapangan, apakah ini sinkron sesuai tidak, baik titik, jumlah, maupun waktu. Coba, mohon dibantu sajalah, bahwa rakyat menunggu informasi dari kami. Jadi jangan, oh reses menghambur-hamburkan uang, cek saha hamburkan duit. Rakyat menunggu, kasihan. Oleh Soleh nandeskeun dina eta reses pihakna moal ngondang rea anggota ukur di watesanan tepi ka 25-an luyu kana protokol kesehatan ti gugus tugas COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.